silaturahmi budaya Nusantara. Jadi kegiatan di sini adalah bagaimana kita mengkolaborasikan budaya-budaya yang ada di tanah air kita. Tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan kecintaan para generasi muda kita terhadap budaya kita. Ya, tadi kita lihat bersama ya, cukup banyak tampilan dari adik-adik kita, dan inilah menggambarkan keberagaman kita, bangsa kita. Dan di sini juga terlihat bagaimana adik-adik kita membangun semangat kebersamaan, semangat persatuan dan kesatuan. Dan ini tentunya suatu modal yang sangat baik bagi generasi kita yang akan datang. Tentunya saya juga berharap, mari kita semua, generasi muda, para pemuda-pemudi, mari kita selalu jaga semangat persatuan dan kesatuan di bumi Indonesia ini. Khususnya pada adik-adik yang berasal dari luar daerah provinsi Kalimantan Barat. Jadi sini ada adik-adik kita dari Papua. Tentunya semua saja, ya, namanya pemuda atau mahasiswa-mahasiswi yang menuntut ilmu di provinsi Kalimantan Barat, menjadi kewajiban kita untuk selalu menjaga, untuk merawat adik-adik kita sehingga mereka bisa menyelesaikan studinya di provinsi Kalimantan Barat ini. Ini harapan kami. Nah, kami mewakili di sini TNI, Polri, pemerintah daerah, tentunya berkomitmen untuk menjaga. Thank you.